Gua Bayu, sang penjaga cinta. Kebetulan sekali ya, aku juga dulu dari Bandung. Memang benar, Tuhan itu baik banget sama gue. Saat gue meminta setangkai bunga, Tuhan memberikan gue bunga mawar yang sangat indah. Saat gue minta setetes air, Tuhan memberikan gue lautan. Dan sekarang gue minta sebuah bidadari, Tuhan pun langsung memberikannya dari kayangan. Aduh. Halu. Anjeun teh mah cenah naon? Ulah bikin si kasihan mah gue aja enak kada kita. Udah, biarin aja. Bayu emang kayak gitu, anaknya sok puitis. Iya, enggak apa-apa kok. Lagian kalian seru tahu. Oh ya, makasih udah ngajak aku ngobrol. Iya, sama-sama. Oh iya, Neng sini Neng. Aa kasih tahu Neng, di sekolah ini banyak banget geng-gengnya. Oh ya, geng apa aja tuh? Ya misalnya geng cowok deh. Geng cowok di sini itu playboy. Yang sukanya mikirin cewek, bikin lagu, nongkrong gak jelas. Ah pokoknya Neng jangan sampai ketemu dengan mereka, oke? Okay. Lalu datang Aldo dan Chandra. Mereka menghampiri Keisha dan Camilla. Tiba-tiba Rian datang. Dia adalah ketua OSIS yang sangat menyukai kami. Hei, kalian pergi, jangan ketemu mereka. Aldo dan Chandra pun pergi. Hai Mil, kita ngobrol berdua yuk, boleh kan? Boleh kak. Baik, kita pergi dulu ya. Dianggap tuh kasihan. Aduh, maun simple udah kebawa. Datang Randika yang hendak membaca puisi. Keisha pun berhenti lari dan mendengarkan puisi itu. Hah, puisi seperti Joko Damono. Aku suka banget sama itu. Bagian favorit aku ya, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Dalam hati Keisha merasa deg-degan.
Aku ingin menceritaimu dengan sederhana. Dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan. Udah. Yang menjadikannya tiada. Aduh, kenapa aku jadi deg-degan ya? Ah, udah, jangan mikir yang aneh-aneh. Apa jadi, Bu? Gak apa kok. Ya, aku kaget aja. Ternyata di sekolah ini masih ada ya murid yang suka sama buku-buku dari Sapa Tujuh Kedamaian. Iya. Kamu sejak kapan suka baca buku Sapa Tujuh Kedamaian? Jadi sebenarnya ayah aku itu suka banget sama karya-karya dari Sapa Tujuh Kedamaian. Dan kata ayah, waktu ayah lagi ngelamar ibu, dia pakai salah satu puisi dari Sapa Tujuh Kedamaian. Terus? Ya, ibu langsung nangis terharu dan dia bilang iya ke ayah. Pakai puisi yang dibaca barusan? Iya, dan kata ibu itu adalah hal yang paling romantis di sepanjang hidupnya. Randika pun kayaknya mulai naksir dan berkata di dalam hati. Oh, ini cantik juga, senyumannya, cara ngomongnya, semuanya. Makasih ya Tuhan, aku dipertemukan dengan dari sana. Dia siapa ya? Kayaknya aku belum pernah lihat. Kok sekarang jadi kamu yang bengong? Oh, aku tahu. Pasti kamu lagi ngebayangin kan kisah cinta ayah ibu, ayah dan ibu aku. Iya, itu adalah kisah cinta atau romantis yang pernah aku dengar. Oh, sorry. By the way, nama aku Randika. Kesia. Kok aku gak pernah lihat kamu ya di sini? Ya, aku kan murid pindahan dari Bandung. Ya jelas aja kamu gak pernah lihat. Oh ya, hari ini hari pertama aku masuk sekolah. Oh, anak baru, pantas. Jadi gimana? Suka sama Jakarta? Ya, sebenarnya agak sedih ya, harus ninggalin teman-teman di Bandung. Tapi, kata ibu, Jakarta itu cinta yang tak hapus oleh hujan, tak lekang oleh waktu. Jakarta itu kasih sayang. Banyak banget, pengen tahu dong. Kau mau tahu? Ini namanya es mangga biasa aja. Seger banget bro, apalagi di kelas dingin-dingin. Oh, belinya dari mana tuh? Belinya di kelas 12 IPS 3. Harganya murah, gerak. Ini buat kamu. Minta dong. Gila gak ngasih? Parah sih. Tiba-tiba ada telepon masuk ke ponselnya Randika. Sorry, aku harus pergi. Tapi ntar aku cari kamu lagi. Iya, Pak sih minta maaf segala. Lagian kan aku sesuai di sini. Mana mungkin kemana-mana. Iya, bener juga. By the way, makasih ya. Untuk apa? Karena kamu udah cerita kisah cinta romantis di sepanjang hidup aku. Apaan sih, lebay banget deh. Aku pergi dulu ya. Oke. Bye. Bye. Lalu datang siswa lain dan menghampiri Keisha. Aduh. Eh, lo tadi beneran ngomong sama si Randika? Lo siapa sih? Lo anak baru ya? Lo siapanya Randika? Randika yang tadi? Emang dia siapa sih? Haduh, lo gak tahu Randika siapa? Lo siapa sih? Ya, kenalin. Aku Keisha, murid pindahan dari Bandung. Oh, pantesan. Nih, gue kasih tahu ya, yang namanya Randika itu cowok yang gak pernah ngomong sama cewek manapun di sekolah ini. Dan lo barusan. Emang, dia siapa sih? Dia itu ketua geng fantastik di sekolah ini. Fantastik? Iya. Datanglah geng cowok
dan mereka pun memberhentikan Maya, Cynthia, Kansa yang sedang lewat. Hei, hei, kalian. Kerja ini, tugas kita. Kenapa sih kalian suka ngebully kita? Emang ada kewajiban kita ngerjain tugas kalian? Udah, Sin. Ayo kita kerjain. Lo, ya, Sin, ayo. Sini, lo. Kenapa lo mentang-mentang cewek? Emang gue takut apa? Asal kalian tahu ya, kalian sekolah di sini karena orang tua kita tajir. Jadi, jangan sekali-kali kalian melawan kita. Ikutin apa kata kita. Tiba-tiba Keisha datang dan menentang ucapan. Saya menolak keras. Hei, siapa lo? Ngaca cuy. Saya Keisha, murid pindahan dari Bandung. Apa? Percuma saya ngomong sama kamu. Hati kamu aja tertutup, apalagi telinga kamu. Maksud lo apa? Sepertinya sudah tidak ada lagi yang perlu saya jelaskan. Karena otak kecil kamu aja gak mampu mencerna kata-kata saya yang simpel tadi. Bagus ya. Kalian senang ada yang belain kalian. Dasar. Cewek ini harus dikasih pelajaran, bro. Benar, bro. Mereka semua udah malu-malu kita. Bikin kalian malu. Dia udah ngejelekin nama kita, bro. Jelekin nama kita. Itu. Saya mau bikin pengumuman. Mulai dari sekarang. Gak ada lagi yang ganggu dia. Apalagi sentuh dia. Paham? Are you okay? Aku gak apa-apa kok. Lo kenal sama dia? Ya siapa lo? Gak semua orang yang gue kenal harus kalian kenal juga. Ini apaan sih? Diliatin tau malu. Lagian, aku gak apa-apa kok. Perasaan itu seperti angin. Tidak dapat dilihat, tapi dapat dirasakan. Maksud kamu? Maksud aku? Daripada aku baca buku ini sendirian, aku bakal lebih senang kalau baca bukunya berdua sama kamu. By the way, maafin teman-teman aku ya, udah jauh sama kamu. Oke, aku maafin, tapi ada syaratnya. Apa? Syaratnya mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di sekolah ini tidak ada lagi pembulian kepada dia, dia, dan mereka. Lalu? Ya, aku mau teman-teman kamu minta maaf sama mereka. Setuju. Asal aku boleh dekat sama kamu. Siapa takut? Kalian berlima sih. Maju. Lo semua dengar kan bagusnya? Ayo minta maaf. Oke. Gue dan teman-teman semua mau minta maaf sama kalian semua. Oke, kita damai. Kita damai ya? Damai.